Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada yang bertanya, apakah lebih baik menggunakan ini atau yang ini untuk charger aki 12 volt? Kalau kalian bertanya pendapat saya, jelas lebih baik ini. Pertama, ini benar-benar cut off untuk charger, sedangkan ini cut off semua. Cut off semua itu artinya pada saat full dia tidak benar-benar putus, hanya saja tegangan input dan tegangan aki sama, harus tidak mengalir. Sedangkan ini benar-benar cut off. Itu pertama. Kedua, tentu ini arusnya sangat besar sekali, bisa 3 kali lipat dengan ini. Ini bisa sampai yang sudah saya coba bila aki kosong sekitar 5,6 ampere saat aki kosong, sedangkan ini maksimum sekitar 2,5 ampere. Jadi kira-kira 2 kali atau 3 kali lipatnya. Tentunya waktu charger akan lebih cepat 3 kalinya. Kemudian ini sudah beberapa kali saya coba untuk charger aki mobil, sangat mantap. Sudah berapa kali tetangga minjam juga sangat puas. Rata-rata yang pinjam ini bilang puas karena mencharger cepat. Oke, paham ya bro? Saya tidak panjang lebar untuk ini. Selain itu, ini ada repairnya, tapi belum saya buktikan apakah bisa untuk merepair. Ini sepertinya memberi tegangan tinggi untuk melepas kerak-kerak yang ada pada sel aki. Ini perkiraan saya saja bro. Kemudian ini sudah ada displaynya, tentunya lebih mudah untuk melihat cara kerjanya. Oh ya, untuk pembelian ada pada link deskripsi. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.